Pemirsa, perusahaan listrik negara atau PLN berkolaborasi bersama komunitas Vespa dalam menikmati dan menjaga lingkungan, yakni dengan menggunakan kendaraan Vespa berteknologi listrik. Kolaborasi tersebut dilakukan pertama kalinya. Vespa listrik diperkenalkan dan digunakan dalam event besar komunitas Vespa, yakni Indonesia Mods May Day. Pertama kalinya Vespa listrik meramaikan event Indonesia Mods May Day yang merupakan salah satu event besar komunitas pecinta motor Vespa. Dalam event ini, perusahaan listrik negara atau PLN memperkenalkan Vespa berteknologi listrik kepada para penggemar kendaraan motor Vespa. Vespa listrik pun dipergunakan untuk berkeliling konvoi di wilayah Bandung Raya dengan harapan dapat menjadi sebuah tren dan ekosistem baru di kalangan pecinta motor asal Itali Vespa. Manajer Strategi Pemasaran PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Hendra Hermawan menegaskan, partisipasi PLN dalam kegiatan IMMD 2022 ini merupakan salah satu bentuk kampanye electrifying lifestyle sekaligus kontribusi dan dukungan PLN terhadap perkembangan kendaraan listrik di Jawa Barat. PLN telah berkomitmen untuk berkontribusi pada terbentuknya ekosistem kendaraan listrik termasuk Vespa listrik. Hal ini sejalan dengan program Jabar Smile dari PLN Jawa Barat, yaitu Jabar Smart Electric Green Lifestyle yang mendukung gaya hidup modern namun tetap peduli lingkungan. Partisipasi PLN dalam kegiatan IMMD 2022 merupakan salah satu bentuk kampanye electrifying lifestyle sekaligus kontribusi dan dukungan PLN terhadap perkembangan kendaraan listrik di Jawa Barat. Apalagi ini merupakan pertama kalinya Vespa listrik bergabung dalam event besar komunitas Vespa di Indonesia. Kehadiran Vespa listrik ini pun disambut positif oleh para pecinta motor Vespa. Pasalnya, selain lebih irit, Vespa listrik pun jauh lebih ramah lingkungan. Dengan waktu charge baterai hanya 2 jam menggunakan fast charging, Vespa listrik dapat menempuh jarak hingga lebih dari 60 km. Jika dikalkulasi, biaya yang dikeluarkan untuk mencharge baterai Vespa listrik kurang lebih hanya sekitar Rp37.500 per bulan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.